Amin, amin. Pak, katanya akan menggandeng kaum muda ya Pak untuk di kepemimpinan Bapak yang baru ya Pak. Nah ini Gus Nasmi ya. Ini kolaborasi antara muda dan tua. Sekarang GMPI juga kan muda nih. Jadi ada MK Bang Haji Iwan, terus ada GPK juga nanti kita mau konsolidasi. Ini sinergisitas antara kaum tua dan muda. Makanya kalau rapat dia bilang orang tua saya Haji Lulung gitu. Jadi itulah yang melekat. Kemudian saya yakin ini akan menumbuhkan sinergi yang positif antara kaum tua dan muda. Amin. Yang diharapkan dari GMPI ke depannya apa Pak? Dari ya ini sinergisitas tentunya ya. Habis ini kan selesai nih. Ya kolaborasi kita menjalankan program-program. Pertama tadi harus diteruskan tuh. Bagi-bagi sembako dalam apa situasi kondisi yang hari ini PPKM sudah sampai level ketiga. Kita akan terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang di bawah, kalau perlu kita jemput bola ya. Ini luar biasa tadi kalau saya lihat apa artinya video yang disampaikan di forum tadi. Terima kasih. Sudah ya. Yaitu Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Ahmad Riza Patria Nugraha. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan Allah selalu. Sahabat Ketua Umum GMPI juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Ustaz Bapak Haji Ahmad Faidowi SPS MSI. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama kita semua. Tidak lupa sahabat saya Topan yang selalu hadir tanpa pernah diwakili. Beliau selalu memberikan atensi kepada seluruh organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan. Sahabat saya juga sudah dapat mengasuh kata timur Bapak Redis Jawat. Terhadap Pak, selalu Bapak selalu menyampingi GMPI. Sahabat Dobi, selaku Ketua DPW GMPI yang mungkin saja Bapak Indonesia